Tim sukses, tim ses masing-masing pendukung pasangan calon, paslon, menyebut para calon wakil presiden Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan juga Mahfud MD menguasai tema debat dan siap mengikuti debat putaran keempat di kawasan Jakarta Convention Center pada Minggu malam 21 Januari. Komitmen seluruh program kerakyatan melalui tema-tema yang juga bersentuhan dengan aspek penegakan hukum itu Pak Ganjar dan Prof. Mahfud banget. Untuk debat kali ini, Cawapres 01 Pak Muhaimin Iskandar sudah mempersiapkan diri. Semua topiknya sudah dipersiapkan dengan baik. Insya Allah malam hari ini berpenampilan akan berbeda. Kita lihat nanti. Oh pasti ada kejutan. Jadi teman-teman akan melihat bagaimana seorang Gibran Rakabuming Raka adalah pasangan terbaik yang cocok mendamping Pak Prabowo memimpin Indonesia 2024-2029. Jadi seluruh ya kekhawatiran orang, seluruh cacian orang terhadap Mas Gibran hari ini akan dijawab kembali oleh Mas Gibran. Dibilang cupu, ternyata Mas Gibran itu sungguh. Tema debat keempat yang berlangsung pada Minggu malam 21 Januari, yaitu pembangunan keberlanjutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, energi pangan, agraria, hingga masyarakat adat dan desa. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan.